dan disepakati itu yang terbaik ya, jangan hanya 3 periode atau 5 periode ya, seumur hidup kalau memang sudah yakin dan sepakat bahwa itu baik. Gitu loh. UUD 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan. Konstitusi kan juga bukan hadis atau syariat Islam yang berasal dari Allah dan Rasulullah. UUD 45, konstitusi dan peraturan apapun kan bikinan manusia. Jadi manusia kan berhak, boleh, dan kapan saja bisa mengubahnya, menambah, mengurangi, menggeser, mencabut, atau bikin yang baru kan boleh-boleh saja.